La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, cuma definisinya apa? Ada seorang guru, seorang syekh, seorang alim, dia memberikan contoh apa definisi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia ngajak murid-muridnya lari di lapangan. Putar sekali, dua kali, tiga kali, sampai di satu titik dia katakan, wahai murid-murid, udah gak mampu lagi keliling. Wahai murid-muridku, inilah penjelasan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa? Kalau kita masih mampu berbuat, ya jangan terus bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Antum masih bisa lagi berputar, masih bisa melakukan, masih bisa bekerja, masih bisa berbuat baik. Kalau mampu kita melakukan, taruhlah 7 langkah. Jangan di 2 langkah kita mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Antum bisa melangkah 3, 4, 5, 6, 7. Lakukan itu. Apa saja dari amal kebaikan itu sendiri. Apakah dia seseorang yang Allah berikan harta, berikan ilmu, berikan apa saja, berikan ini, berikan jabatan, kedudukan. Lakukan selagi mampu antum untuk melakukannya. Sebab akan datang suatu saat antum gak bisa dan kita gak bisa melakukan apa-apa. Sebelum datang waktu itu, lakukan. Dan di dunia inilah tempat kita menanam, dan di akhirat tempat kita memetik. Dan Allah Maha Karim, Maha Syakur, Maha Berterima Kasih, yang menciptakan hambanya, yang memberikan taufik dan hidayah, dan memberikan luar biasa. Jangan banyak mengeluh sudah. Apalagi ngeluh susah ini, susah uang, susah ini. Yang kita miliki ini tidak ternilai harganya, sangat luar biasa. Sehingga datang seseorang kepada salah satu ulama mengatakan, hidupku ini susah, uang gak cukup, ngeluh saja. Kemudian orang alim tadi mengatakan, baik, saya kasih kamu sekarang 5 miliar, tapi kamu gak punya tangan. Oh jangan, terus mau transaksi bagaimana, gak ada tangan. ATM pun juga susah juga, tangan gak ada. Ya udah gak usah tangan, gak punya mata, apalagi itu. Oke sudah, saya kasih 5 miliar, tapi kamu gak bisa dengar, tuli. Wah nanti bagaimana, bahasa isyarat belum menguasai juga. Akhirnya yang kamu, yang ada pada tubuh kamu ini nilainya triliunan. Perlu masalah gigi. Saya kasih kamu sekian tapi gak punya gigi, apa yang bisa makan? Jadi yang ada di tubuh manusia ini angkanya sudah gak bisa disebut lagi. Sekarang orang rambut pun ditanam, satu rambut punya harga. Dan gak ada jaminan tumbuh. Sudah ditanam, baru 2 hari kena angin lepas semua. Jadi kamu memiliki luar biasa harta yang sangat banyak. Tinggal bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan kerjaan iblis itu ketika dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Jadi iblis ganggu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau akan dapatkan, kata iblis, sebagian besar mereka itu tidak bersyukur padamu. Bersyukur, terima kasih, alhamdulillah ya Rabb. Mau tidur sujud, ya Rabb alhamdulillah. Hari ini aku melaksanakan perintahmu dan berupaya menjauhi laranganmu. Sebelum tidur sujud sama Allah, alhamdulillah. Bahasa apa gunakan? Terima kasih ya Allah. Engkau jaga aku, engkau jaga istriku, anak-anakku, engkau jaga orang tuaku, engkau jaga diriku ya Rabb. Bahasa apa pakai? Membuktikan kita itu terima kasih pada Allah. Bangun tidur pun
sambil baca doa sujud pula lah. Alhamdulillah ya Rabb, Engkau masih memberikan aku peluang hari ini untuk bertaubat padamu. Berapa banyak mereka tidur enggak bangun, coba. Apa kita enggak berterima kasih? Dan berapa banyak mereka tidur pun masih hidup tapi enggak bisa bangun lagi. Lumpuh. Setiap saat pun kalau kita bersyukur, kita belum mampu membayar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang itu sadar. Jadi yang kita miliki ini sudah tidak ternilai. Kalaupun mau dibayar sampai buah fat pun dengan kredit apapun enggak bisa dibayar. Kenikmatan mata. Sehingga di zaman sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seseorang 500 tahun itu tidak pernah maksiat. Dia yakin dia masuk surga itu dengan amal dia. Dihitung 500 tahun dia beribadah siang malam, dia baru mampu membayar kenikmatan mata saja. Ila nari jahannam. Belum bayar yang lain-lain. Jadi masuk surga pun karena rahmat dan kasih sayang Allah, bukan karena amal semua. Apalagi amal yang tidak ada khusyuknya di situ, yang ini kekurangan, walaupun hanya 5 menit sholat pun, siapa yang bisa menjamin khusyuk? Yang lupa-lupa ingat semua di sholat coba. Jadi kalau yang lupa tenang aja, nanti sholat, bener sholat ingat. Lupa kunci, lupa ini. Kalau fulus gak ada yang lupa. Jadi ingatnya waktu sholat coba. Itu pun Allah terima semuanya. Apalagi sholat dengan jamaah. Nah, yang pentingnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu salah satu jamaah diterima sholatnya, semua rombongan ikut. Bayangkan. Tapi upayakan masing-masing kitalah yang paling terdepan, yang bawa kunci. Jangan ke masjid ada, oh tenang, ada si Fulan, insya Allah sholat diterima. Fulan gak datang. Fulan dari itu moodnya lagi gak jelas. Lagi banyak masalah, utang-piutang ini, masalah ini, akhirnya gak khusyuk. Jangan paling khusyuk, usahakan kita yang pegang kunci. Ketika dibuka pintu langit, ya Allah. Tapi kalau sholat sendirian, ketika tidak khusyuk, ibadah tadi seperti kain pel dilemparkan pada wajah orang tadi. Tapi dengan berjamaah, coba keberkahan berjamaah. Banyak, banyak keistimewaan yang Allah berikan pada umat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit yang bersyukur. Perbanyak alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu aja sering diungkapkan, mengingatkan kita bahwa harus, dan memang kerjaan iblis itu supaya manusia-manusia ini memang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ayat tadi yang saya sampaikan, yang dari atas dan dari bawah, nah iblis enggak punya peluang. Ganggu dari depan, belakang, kanan, kiri, tapi atas sama bawah. Karena kalau sudah turun rahmat Allah, iblis tidak mampu untuk menahannya. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.